Hai dan selamat bertemu kembali untuk PDPR, pendidikan musik kita pada hari ini. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang alat musik recorder. Ayo kita mula. Jadi kita nak tahu pengenalan dulu. Kamu masih ingat lagi tak dengan alat ensemble ini iaitu recorder? Recorder adalah sejenis alat musik yang ditiup menggunakan mulut dan mempunyai 7 lubang yang ditutup dengan jari. Recorder terletak dalam keluarga yang sama dengan seruling. Recorder juga tergolong dalam kumpulan aerofon, iaitu bunyi yang terhasil melalui hembusan dan tiupan. Masih ingat lagi kan kumpulan aerofon, kordofon, idiofon? Ha, itu adalah antara kumpulan dalam alat muzik lah. Sekarang kita tengok seterusnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang unit 8 iaitu Hello, Hello, Apa Khabar? Jadi standard kandungan yang pertama adalah 2.4 iaitu berkenaan dengan recorder. Dan 2.4.1 standard pembelajaran memainkan recorder mengikut tempo dengan tone yang baik. Tahu tak apa maksud tone ni? Dia lebih kepada tentang penjarian, jari kamu, penlidahan, embouchure, pernafasan dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh tone. Nah, tone ni banyak jenis. Sekarang kita beralih kepada cara-cara memegang recorder dengan betul. Ini adalah recorder. Recorder masih ingat lagi kan berapa lubang yang ada pada recorder? Ada 7 lubang. Nah, sini cikgu ada tunjuk recorder cikgu. Ini adalah dipanggil recorder soprano. Soprano ni sebab bunyi dia tinggi. Dan dia agak, ini agak saiz yang biasalah kita main dekat sekolah kan. Jadi ini dipanggil soprano, bunyi dia tinggi. Berbanding dengan alto. Alto cikgu tak bawa recorder alto dekat sini. Alto lain lagi, alto dia bunyi dia rendah sikit daripada soprano. Dan saiz dia besar sikit daripada soprano. Okay, sekarang kita fokus kepada soprano. Jadi cara memegang recorder dengan betul, kamu tengok gambar dekat itu. Ha, macam ini ya. Ini cara pegang dia. Tangan kiri dekat mana? Atas. Ini adalah tangan kiri sini. Tangan kanan sini dekat bawah sini. Okey, mesti ingat. Ha, apa yang kita belajar pada pagi ini yang pertama adalah bahagian 1 tentang penjarian dan nombor 2 postur badan. Badan kamu macam mana nak main? Kalau berdiri, macam mana nak main, kalau kamu duduk. Okay, nombor 3 adalah membaca dan memainkan not. Ini sangat biasa kita buat. Dan adakah kamu masih ingat? Okay, nombor 4, kuis dan persembahan. Okay, sudah bersedia? Kita tengok bahagian 1, penjarian. Penjarian ni, ini adalah contoh dalam tone tadi itulah. Ha, kamu tengok gambar ni. Gambar di sebelah adalah cara-cara memegang recorder dengan betul. Tangan kiri di bahagian atas. Ini tangan kiri. Bayangkan ini adalah tangan kiri dekat atas sini. Satu, dua, tiga. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar tu ada kosong kan? Nombor kosong adalah ibu jari. Thumb. Ibu jari. Ini adalah ibu jari. Thumb ni dekat mana? Dekat belakang ini, ada tengok lubang satu ni. Kamu nampakkah? Okey, ini adalah lubang satu saja dekat belakang dia. Dekat sinilah kita nak letak ibu jari kita. Dia support. Tengok. Kiranya dia menyokong lah. Macam mana nak tunjuk ni? Supaya dia tak jatuh macam itu. Okey, sekarang tangan kanan berada di bahagian bawah. Boleh nampak? Okey. Kalau kamu tengok dekat gambar tu, kosong, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Lepas tu, tangan kanan. Lubang yang keempat, lima, enam, tujuh. Ha, itu maksud dia. Okey. Cuba kamu buat sekarang. Pegang rekoda kamu, betul ke tidak, sama ke tidak dengan cikgu ni. Okey. Ha, inilah cara pegang rekoda dengan betul. Okey. Kecuali lah kalau kamu kidal, mungkin boleh dekat atas sinilah. Tetapi biasanya kidal pun, dia pun gunakan teknik yang sama, iaitu tak kiri di atas, kanan di bawah. Okey, ikut kesesuaian kamu. Okey.
Oke, kalau kamu sudah tahu yang itu, kita nak tengok postur badan, postur badan. Ha, cikgu ambil contoh ni dekat blok Fawa Screen. Ha, Fawa Screen tu salah seorang kawan cikgu lah. Gambar ini pun kawan cikgu juga. Ha, jadi cikgu pinjam gambar dia dan jadikan contoh. Ha, kamu tengok postur badan untuk semasa berdiri. Kalau semasa berdiri tu macam mana tangan dia, macam mana kedudukan recorder tu. Oke? Ha, kalau tengok dari segi sisi itu macam itu, jangan pula kamu tiup macam ini. Sangat susah nak tiup. Orang pun hairan tengok. Ha, kalau yang betul dia secara 45 degree macam itulah. Ha, seperti dalam gambar itu dan juga tengok dari hadapan tu. Ha, tegak, badan tegak. Kepala pun lurus macam ini. Ha, itu adalah postur badan semasa berdiri. Kalau semasa duduk, kamu tengok cara dia duduk. Kalau cara dia duduk tu, kamu duduk separuh kerusi, jangan kamu bersandar. Selesa sangat kalau bersandar kan? Ha, kamu kena duduk separuh kerusi, kaki kanan dekat depan. Jangan pula kamu rapat kaki kamu, nanti kamu kurang selesa pula. Jadi, selesakan diri kamu dulu, kaki kanan dekat depan, kaki kiri belakang sikit, ha, ikut mana-mana lah. Dan kalau kamu sudah rasa selesa, itu adalah postur badan yang betul. Ingat, jangan bersandar dan duduk separuh kerusi. Badan tegak. Okay, barulah confident nak main kan? Okay, ini adalah contoh postur badan. Seterusnya, kita nak membaca dan memainkan not yang mudah. Kalau masa tahun 3, cikgu sudah ajar kamu cara main decoder dan memainkan not. Jadi tahun 4 ni cikgu rasa senang sikit untuk kamu. Kecuali kalau kamu lupa atau kamu tidak praktis dekat rumah. Okay, tengok ah. Ha. Okay. Sekarang kita akan belajar tentang not B, not A, not G. Ah, cikgu silap lah dekat situ. Bawah sekali itu adalah not G. Bukan not A. Okay, not G ya. Sekarang kita belajar note B dahulu. Yang paling bawah tu sebenarnya note G. Cikgu tersilap. Okay, kita belajar note B. Kamu ingatkan note B dekat mana recorder ni? Kita belajar tiga note sahaja. Okay, mudah sangat. Note B. Kalau note B, dia dekat lubang yang pertama. Paling atas. Ini adalah note B. Yang lain kamu main ke tidak? Tak perlu sebab kamu hanya meniup note B saja. Satu lubang ini sahaja. Okey, yang jari lain tu dekat sebelah dia lah, sebelah lubang tu. Supaya senang. Okey, kalau kamu tengok dekat note B tu, dia adalah note semi brief. Note semi brief ni berapa nilai beat dia? Beat tu rentak 1 2 3 4. Jadi note semi brief ni ada berapa nilai beat? Ada 4. Mesti ingat, semi brief adalah 4. Jadi kiraan dia 1, 2, 3, 4. Jadi cara meniup nanti macam mana? Adakah macam ini? Betul atau tidak? Salah. Itu adalah crochet. Kalau semi brief, kamu tengok dia cuma satu note. Jadi kalau kamu jadi bunyi dia kena satu sajalah. Tetapi panjang. Contoh. Ha, itu adalah contoh semi brief. Bunyi satu tetapi panjang. Berakhir dengan beat yang keempat. Seperti empat, empat beat kan? So, kamu kena kira. One, two, three, four. Okay, boleh faham? Seterusnya, note A. Okay, tadi note B, sekarang note A. Note A senang, di bawah saja. Bawah ini. Okay, ini adalah note A. Okay, yang lain jangan tutup. Letak dekat sebelah saja. Dekat lubang sebelah. Okay? Okay, kita tiup note A. Sama juga semi brief. 4 beat. 1, 2, 3, 4. Okay, good. Sekarang kita nak tengok note G. Abaikan note A ni. Cikgu salah letak note G ya. Note G, kamu kena ingat dia dekat garisan yang kedua dalam balok. Mesti ingat.
Okay, kalau Note G, bawah dia juga. Jadi maksudnya kamu kena tutup tiga lubang. Itu adalah Note G. Okay. Kita tiup. One, two, three, four. Okay, boleh? Okay, kalau sudah dapat dan kalau kamu sudah faham, kalau tak faham, kamu boleh ulang semula sampai kamu faham. Okay? Dan kita tengok. Ah, ini adalah apa ni? Quaver kah? Crochet. Ini adalah minim. Nilai dia minim. Minim ni ada berapa nilai bit dia? Ada dua. Nah, kalau kamu tengok dalam balok yang pertama ni, note B ni, dia ada dua minim. Kalau dua minim tu berapa? Dua tambah dua sama dengan empat. Ada empat bit dalam satu balok tu. Okay, faham? Kamu fahamkan apa yang cikgu maksudkan dekat sini? Dalam satu balok ni ada dua minim. Satu minim bersamaan dengan dua bit. Kalau ada dua, ini dua bit. Tambah lagi dengan satu minim, dua bit. Sama dengan empat bit. Okay? Jadi, cara permainan dia macam ini. Note B, lubang pertama kan? Okay, kita tiup. Maksudnya kamu kena tiup dua kali. Sebab di situ dia tunjuk dua note B. Tetapi kiraan untuk satu note B itu adalah dua. One, two, one, two. Boleh faham? One, two, one, two. Okay? Okay, sekarang kita nak main note A pula. Kalau note A, dia macam mana? Note A macam biasa lubang. Tutup dua lubang, yang lain buka, letak dekat tepi, jangan kamu sentuh lubang lain tu. Ha. Okay, note A. Sama juga minim. Tiupan, tiupan dia pun sama. One, two, three, four. Boleh? Senang kan? Sangat senang. Sekarang kita tengok note G. Abaikan note A dekat kotak hijau ni, tapi kamu tengok dekat balok ni. Ha. Cikgu salah lagi. Cikgu tersilap letak note A dekat sana. Sepatutnya note G. Okay. Kalau ini adalah note G. Note G dekat mana? Tiga lubang. Kita main. One, two, three, four. Okay. Boleh? Dan kalau kamu sudah dapat, kita beralih ke slide seterusnya. Dan kalau kamu belum dapat, boleh cuba lagi sampai kamu dapat. Sebab kita sekarang belajar tiga note. Mudah sangat. Now, ini adalah ada quaver, ada crochet. Kalau nilai crochet ini berapa? Nilai crochet ini ada satu. Kalau quaver, satu per dua. Maksudnya separuh daripada crochet. Kalau separuh daripada crochet tu, dia kena laju sikit lah kan daripada satu ni. Contoh ha, kamu tengok note B tu. Yang paling atas tu ada empat crochet. Kalau empat crochet, kamu tiup macam ini. One, two, three, four. Itu adalah crochet, note B. Kamu tengok note A. Kita nak baca dululah supaya senang kamu main nanti. Jadi, cara bacaan dia adalah ta, ta, ti, ti, ta. Lagi sekali, ta, ta, ti, ti, ta. Nah, sebab ada ada quaver kan, sebab tu kena ada ti, ti tu. Ta, ta, ti, ti, ta. Okay, kita mula. Guna recorder. Note A. One, two, three, four. One, two, three, four. Okay, boleh kan? Ta, ta, ti, ti, ta. Senang. Sekarang note G. Note G di bawah. Dekat bawah sekali. Oh, note A. Note A lah. Cikgu lupa. Lupa nak edit dekat sini. Tak apa. Kita main note A juga. Note A ni dia bermula dengan ti, ti, ta, ti, ti, ta. Lagi sekali. Ti, ti, ta, ti, ti, ta. Okay, kita cuba. Note A. One. Two, three, four. One, two,
One, two, three, four. Kita coba note G. One, two, three, four. One, two, three, four. Boleh? Oke, kalau sudah dapat, kamu boleh coba main dari atas sampai bawah. Sama ada, kamu boleh ingat lagi macam mana namain B, macam mana namain A dan G. Sekarang, cikgu akan coba main dari atas sampai ke bawah tu. Oke, cikgu ganti note A dekat paling bawah tu diganti dengan G, note G. So, cikgu akan main note B, note A dan note G. Oke, cikgu cuba. Atau kita sama-sama cuba. One, two, three, four. Boleh? Lagi sekali. One, two, three, four. Okay, selesai. Senang kan? Sangat senang. Sebab note kita yang kita sudah belajar dari tahun lepas lagi. Ha, sekarang ni kita lebih kepada imbas kembalilah apa yang kita belajar. Okay, seterusnya kita nak belajar satu lagu menggunakan note B, A dan G. Hot Cross Buns. Pernah dengar lagu ni? Lagu ni sangat senang dan sangat popular kalau berkaitan dengan recorder ni. Ha, sebab lagu ni senang, mudah. Sebab tu kita nak belajar lagu ni hari ini. Okay, kita tengok note dia. B, A, G. Hot Cross Buns. Seterusnya bar yang kedua, kamu tengok bar yang kedua, Hot Cross Buns, B, A, G. Okay, boleh tengok kan? Dan bar yang ketiga dekat bawah ni, G, 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 A, B, A, G. Ha, itu bar keempat. Lagi sekali, dari atas, B, A, G, B, A, G. G, 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 A, B, A, G. Okay. Kamu sudah kenal pasti note tersebut dan sekarang kita nak tahu macam mana nilai note, nilai tiupan itu nanti, nilai beat dia. Ini adalah crochet, ini adalah mini. Okay. Ta, 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 ta. Ti, 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 ta, ta, ta. Lagi sekali. Ta, 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 ta. Ti, 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 ta, ta, ta. Sekarang kita cuba dengan decoder. Kita tekan dulu. 2, 3, 4. Ta, 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 ti, 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 ta, ta, ta. Boleh? Kalau sudah dapat, kita cuba main bersama-sama. One, two, three, four. Boleh? Kita akan cuba lagi sekali dan sila pastikan penjarian kamu betul. Badan tegak dan cara tiupan kamu kena betul. Jangan main. Tak cantik. Kamu kena ingat tiupan lidah tu kena betulkan dan kalau boleh embouchure pun kena betul. Okay? Jadi maksudnya kamu kena ada. Kamu kena cara tiupan kamu tu kena betul lah. Okay, kita cuba lagi sekali. One, two, three, four. Okay, senang. Finish.
Oke, bagus. Anda sudah berjaya memainkan hot cross buns nih. Ingat? Betul. Oke, kalau sudah dapat, dan kalau kamu nak cuba lagi, boleh cuba lagi sampai kamu hafal not ni, not B, not A, not G ni. Sebab once kamu sudah dapat belajar ni, senang untuk kamu main yang not yang seterusnya dekat bawah ni. Oke, kena cuba sampai dapat dan kalau boleh cari skor dekat internet sangat banyak, kamu boleh cari dekat sana. Boleh praktis. Dan kita beralih ke kuis persembahan individu, iaitu tengok ni. Ini adalah tanda rehat quaver. Ya atau tidak? Ya. Kamu kena ingat simpul ni adalah tanda rehat bersamaan dengan quaver. Eh, silap. Ha, tidak, jawapannya tidak. Quaver ni simbol dia, tanda rehat dia lain lagi ya. Nanti kamu tengok macam mana rupa simbol quaver tanda rehat dia. Yang kedua, apakah nama note ini? Ini adalah quaver. Ah, tadi tu tanda rehat quaver. Ini adalah not quaver. Okay. Soalan yang ketiga. Berapakah nilai detik bagi not ini? 2 atau 4? Jawapan dia adalah 2. Jawapan dia adalah 2. Jawapan dia adalah 4. Cikgu silap tadi. Jadi ini adalah tanda rehat bagi semi brief, iaitu 4 nilai bot, 4 nilai bit. Jadi kalau tanda rehat ni kamu kena berhenti bermain. Sebab itu maksudnya kena rehat. Okey, soalan yang keempat, berapakah nilai detik bagi note tersebut? Berapa nilai dia? Ada minim, kalau ada satu lagi titik tu maksudnya separuh daripada nilai minim. Berapa? 2 tambah 1 sebab separuh daripada nilai minim tu kena bagi 2. Jawapan dia 1. Jadi jawapan untuk soalan 4 ini adalah 3 nilai detik. Okey, boleh faham? Soalan yang kelima. Antara berikut yang manakah not D? Jawapannya adalah A dan C. Ha. B tu betul kah? Salah. Jawapan dia A dan C. Seterusnya, yang manakah not G? Jawapannya adalah A. Okay, A, not G. B, itu adalah not B. C adalah not A. Okay, next. Kamu tengok ni, ini adalah semi brief persamaan dengan 4 minim. Betulkah? Tet-tet, salah. Salah sebab apa? Kamu tengok satu mini ni, nilai dia berapa? Nilai dia adalah 2. Kalau 2, kalau ada 4 sini, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, jawapan dia 8. Sedangkan semi brief ni cuma 4. Maksudnya kena ada 2 minim sahaja. Jadi soalan 7 ni adalah salah. Okay, nombor 8. Kamu tengok balut tu. Balut muzik mengandungi 6 garisan. Betul atau tidak? Salah sebab balut muzik cuma mengandungi 5 garisan. Kita selalu belajar pasal ni kan? Okey. Sekarang nombor 9. Berikut adalah contoh postur duduk dengan betul. Betul atau salah? Salah sebab kamu boleh tengok dari cara dia duduk, dari cara dia pegang, dia membongkok. Dia pegara kuda tu atas sangat. Ini adalah salah. Inilah tadi berkaitan dengan not dan tanda rehat yang kita belajar tadi ya. Semi brief, minim, crochet, quaver, semi quaver, tanda rehat, semi brief. Inilah tadi. Inilah tanda rehat quaver tu. Kamu tengok tanda rehat quaver tu. Dia macam bentuk nombor 7 sikit. Okay. Okey, dan kelas sudah selesai. Dan syabas kerana telah berjaya mengikuti cikgu selama 20 berapa minit ni? 24 minit 40 saat. Dan cikgu berharap kamu semua dapat belajar dan dapat faham apa yang kita belajar tentang recorder hari ini. Dan kita jumpa lagi. Bye bye.